Selamat sore sahabat, kita bertemu lagi di metode pembuatan api. Kali ini saya akan memanfaatkan jamur ini di metode pin and steel. Jamur ini sangat bagus untuk Tinder pin and steel. Jamur yang bagus biasanya tidak lentur. Dan jamur ini keras seperti ini. Perhatikan. Kalau lentur sangat sulit dijadikan tinder. Sangat keras. Oke, akan saya kerjakan. Oke, ini adalah kayu lapuk dan ini batu api dan baja saya. Pertama saya akan memetik jamur ini. Saya buang bagian keraknya. Saya kikis halus. Oke, sekarang saya akan mencobanya. Berhasil terbakar. Saya menambahkan kayu lapuk.
Oke, demikian tadi percobaan menggunakan jamur di metode Flint and Steel. Terima kasih sudah menonton. Kita kembali lagi di video berikutnya.